Halo guys, berjumpa lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, ini gua malam-malam nih jam 2 pagi gua on dan juga main game Last Fortress. Jadi di bagian sini gua itu di kick guys untuk awal-awal. Di hari ini gua bakalan versi penjarahan ya. Jadi untuk bagian sini gua itu di kick terus akhirnya gua pindah ke BRC. Gamenya tamat brother. Yap, tamat. Kenapa? Karena di bagian sini kalian bisa tahu bahwa Eden dipegang oleh BRC. Dan gua bisa masuk ke BRC ini karena teman-teman. Jadi teman gua ada di bagian sini dan dia udah dapet, mantap juga ya. Dan akhirnya gua dapetin Eden. Nah, untuk hadiah dari Eden sendiri banyak banget ternyata, guys. Dan gua belum untuk open-open. Kita klaimin terlebih dahulu ya untuk hadiahnya. Nah, di bagian sini gua dapat diamond. Lalu ada kotak penguasa Eden. Lalu peti supply biasa. Kalau bagian sini ada nggak ya? Kita lihat. Belum ada. Jadi di bagian sini nanti akan dapat dari hasilnya ini. Klik ke bagiannya, yaitu adalah jalan hegemoni. Lalu mahkota. Nah, ini mahkota kiamat. Besok bakalan dapat saat upgrade daily guys. Gua serang dulu. Ini satu. Oke, kita balik. Lalu kita klaim dulu. Oke, dapatnya kastil ya, kastil STR dan juga INT. Supply langkahnya diamond juga. Wah, diamondku lumayan. Jangan lupa kalian follow juga untuk duel juara brother. Jadi itu duel juara, di sini kamu bisa untuk klik profilnya terlebih dahulu. Mereka CP-nya berapa, kelihatannya yang potensi menang siapa, seperti itu kan. Nah, di bagian sini gua akan ambil Mighty aja. Oke. Kita nggak usah fokus ke bagian berlian, tapi kita fokus ke bagian dukungan siapa yang akan menang. Karena saat kalian menang nanti, kamu akan mendapatkan sebuah poin rekrutan juga, brother. Nah, poin rekrut hero ini kamu akan dapatin secara gratis saat kalian menang dalam duel juara ataupun berpartisipasi. Nah, ini kita akan rekrut sekali lagi. Ini gua dapat apa ya? Oke, sudah. Karena gamenya udah tamat, selebihnya kita bisa untuk simpan banyak banget untuk sumber daya ya. Untuk next time, dimana kita akan melakukan sebuah seperti perpindahan ke zona season terbaru. Dan untuk penjarahan, yaitu memang benar apa yang dikatakan sama Mas Martin. Jadi masalah truk itu sama semua. Dan lalu ada hero, jadi kita bisa untuk klik ke bagian garasi kita, klik aja untuk bagian tanda seru ini, dimana untuk potensinya level 20. Jadi kalau ibaratnya ya, kita mempunyai level hero yang sama, lalu tiernya juga emas, dan juga mereka level 20 semua, maka prajurit ekspedisi yang akan terbang total 500 kan prajuritnya. Nah, sama-sama heronya, ternyata kita bisa untuk mendapatkan penjarahannya juga berbeda. Jadi kamu akan mendapatkan surat setelah ngekill, dan kita akan jarah sumber daya nih. Sumber dayanya ini ternyata bisa berbeda loh brother. Kalian bisa untuk cek ke hero, lalu ke bagian potret. Di bagian potret ini kamu bisa untuk cek ke bagian faksi-faksi yang ada. Minutemen, Avenger, Putra Alam Liar, Minutemen. Lalu kamu bisa untuk klik ke bagian seperti Coleman ataupun Broom. Jadi kalau Coleman kan adalah destruksi, kamu butuhnya malah Broom ke bagian kumpul. Jadi hero-hero yang benar-benar kumpul, yaitu adalah skill mereka, kamu bisa untuk ambil kumpul ini untuk dapetin muatan penjarahan yang lebih banyak lagi, seperti halnya mining ataupun kamu nyerang fortress orang lain. Lebihnya kamu bisa untuk tambahin skillnya juga nih, kamu akan dapatkan koleksi formasi ini ya.
untuk dapetin pengumpulan lebih banyak lagi juga. Belum lagi ada yang terbaru nih, gue lupa. Ada nggak ya? Moga-moga aja. Ah, udah hilang dia. Jadi ada yang nge-follow. Ini apakah mau perang ya? Gua nggak paham sih. Apakah mereka mau perang? Kita nggak tahu. Oh, ini dia guys. Horny lama sama Saura. Mereka gabung. Ternyata efek skillnya kayak gini ya. Efek skin keren banget. Jadi ada love-nya gini loh. Buset dah, cantik banget rasanya, pengen jadiin tumbal ini guys. Keren abis, buset dah, cantik banget ya. Oke, di sini gua serang lagi karena ini adalah hari Sabtu. Dimana kalau hari Sabtu itu dapetin ini ya, yaitu adalah penjarahan Real Aliansi. Dan gua mengaktifkan efek coin battle juga untuk dapetin hal yang lebih. Besok kita akan bahas tentang coin battle tersebut ya. Kenapa dapetnya sedikit kayak gitulah ibaratnya. Oke, kita serang. Ya udah, balik lagi. Message him. Ada apa ini? Oh, biarin gak apa-apa. Jadi keseruan di bagian game ini kalau udah tamat ya kayak gini guys, nanti akan berpindah sesuai dengan season yang ada. Kalau kita pindah server, jawabannya kagak bisa. Bisa sih bisa, tapi kalian harus membayar. Lalu ada juga saat mulai pergantian season, nanti dominasi dunianya akan mulai aktif. Kamu bisa untuk membanyak sumber daya terlebih dahulu. Simpan sebanyak mungkin ya kamu punya, agar kamu bisa untuk exchange, tukerin ke hadiah ke season ke satu kayak gitu. Ini penting banget, jadi setiap hari kalian menjara untuk dapetin supply besi dan juga batu, agar kalian bisa untuk selalu upgrade-upgradein hal-hal lainnya agar lebih cepat juga ya upgrade fortress kalian ke tingkat selanjutnya kayak gitu brother. Jadi fokus saja untuk bagian penjarahan tersebut kalau kalian benar-benar minat untuk fortress kalian. Nah, CP gua sekarang ada 4.100.000 nih untuk saat ini, hampir ke akhir season ke 0. Dan levelnya masih stabil, belum ada level 70-an komplit, masih level 65 65 65 60. Dan hari ini gua bakalan upgrade hingga ke level 65-an lah kayaknya, belum ke level 70 karena emang gua ratain ke semua hero gua yang gua milikin saat ini. Oke. Jadi mungkin segitu aja ya pesan singkat dari banyak banget yang gua bahas, banyak banget yang gua share ke kalian. Semoga bermanfaat. Semoga kalian enjoy juga dalam bermain game Last Fortress ini. Game online dimana memang ada series dimana untuk cerita ataupun history itu tamat hingga ke akhir season. Selebihnya kalian berperang, berteman dengan orang lain, orang luar negeri, kalian campur translate dan cerita-cerita hal-hal yang menarik buat kalian, seru-seruan. Kenapa kalian bisa untuk menyukai untuk game ini, seperti halnya gua, kenapa gua bisa untuk menyukai game ini, karena ini game bener-bener bikin kita santai dan gak terlalu berpikir kencang. Untuk game MOBA kan kita berpikir kencang dan harus membutuhkan benar-benar fokus. Kalau kayak gini kita bisa untuk tinggalin dengan job ataupun garapan-garapan lainnya, kerjaan lainnya yang bisa untuk kita kerjakan saat ini juga. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.